Sebagai grup band bergenre ska yang patut diperhitungkan, Tip X tentu harus selalu menelurkan sebuah karya untuk diperdengarkan kepada masyarakat luas, khususnya para ex-friend. Dan setelah sukses dengan single-single sebelumnya seperti Boy Band, band beranggotakan 7 personil ini kembali merilis single terbaru mereka berjudul Cerita Tahun Lalu. Lantas, seperti apa isi cerita dari single terbaru Tip X ini? Dalam promosi buku awal tahun kemarin ya. Buku awal tahun dan ini kita launching single terbaru dari mudah-mudahan dari album ke-8-nya. Single terbarunya judulnya Cerita Tahun Lalu. Temanya tentang yang diselingkuhin tapi dia tetap tegar. Sepanjang perjalanan karir bermusiknya, Tip X sudah menelurkan 7 buah album. Tapi setelah album ketujuhnya resmi dirilis pada tahun 2012 lalu, Tip X tidak pernah lagi mengeluarkan karya album yang pasti sudah sangat dirindukan oleh para penggemarnya. Lantas, adakah rencana Tip X untuk mengeluarkan album dalam waktu dekat ini? Ya kalau kita bingung juga mau keluar album, terus jualannya di mana gitu, juga bingung gitu. Jadi kita lebih lagunya udah kita siapin, tapi nunggu momen aja sih yang asiknya gimana, sama pemilihan lagunya juga. Dan ternyata setelah kita pertimbangin, kayaknya yang lebih asik kita rilis single aja dulu. Albumnya nanti-nanti ya. Tiga bulan sekali keluarin single.